COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, khususnya di Nusa Tenggara Barat. COVID-19 ditemukan pada bulan Maret tahun 2020, dan pada masa itu sistem pembelajaran mulai berubah. Ananda tidak bisa lagi bermain dan belajar di sekolah bersama dengan teman-teman. Ananda harus menjalani pembelajaran dari rumah. Namun, semangat dan tekad Ananda tidak akan pernah padam. Belajar harus tetap dilaksanakan, meski dari rumah. Kami rindu keceriaan teman-teman di sekolah. Dirgahayu Indonesiaku.